Oke, kali ini gue bakal breakdown teaser dari Tokyo Revengers 2. Oke, jadi udah lumayan lambat gue buat ngebahas teaser ini yang udah keluar beberapa waktu yang lalu. Tapi sebelumnya gue gak pernah ngebahas trailer dari Tokyo Revengers 2, karena emang selalu lupa aja gitu. Kayak ada konten yang di pikiran tuh Halo terus, dan ide yang muncul kebanyakan dari Halo. Oke lanjut, jadi pada teaser kali ini cuma singkat aja kok. Yang pertama, nunjukin karakter baru yang ada di manga aslinya, yang bernama Baji Keisuke. Ya, cara bacanya gitu. Yang diperankan oleh Kento Nagayama. Ya, Kento Nagayama, kalian pasti udah gak asing sama orang ini. Dia pernah main jadi Fujiwara di film Crows Explode yang mimpin geng Oda. Geng Oda merupakan singkatan dari original Dead Apache. Jadi pada film kali ini, Kento Nagayama akan memerankan Baji Keisuke. Dalam teaser ini, dia ngomong, Kapten Divisi 1, geng Tokyo Manji, Baji Keisuke, keluar dari geng ini. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, untuk acting gak usah diraguin lagi. Kento Nagayama udah punya pengalaman yang banyak menghadapi film-film action. Dan untuk kemiripan karakter, gua rasa Baji ini mirip banget. Mungkin kekurangannya cuma di suara aja. Suaranya kurang weger, kurang berat. Lanjut ada Kazutora yang diperankan oleh Nijiro Murakami. Di teaser ini dia berkata, kali ini aku akan membunuh Mikey. Dan ada scene yang menampilkan dia dengan geng Valhalla. Dan dia mengatakan, kami akan menghancurkan Toman. Dan gua rasa karakter Kazutora ini diadaptasi dengan sangat bagus banget. Gua suka lah. Jadi untuk dari Baji sampai Kazutora, penampilannya ini bener-bener kayak natural, bukan kayak cosplay. Karena menurut gua di film sebelumnya Mikey itu kayak cosplay banget. Rambutnya kelihatan banget kayak wig. Tapi kali ini Kazutora gua rasa ini jadi adaptasi paling baik dari segi kenaturalan. Dan aktornya pun juga cocok banget. Gua tunggu action lu di film ini, oke? Okay? Lanjut ada Matsuno Chifuyu yang diperankan Mahiro Takasugi. Dia bilang dia wakil kapten divisi 1, Matsuno Chifuyu. Gue temen lu mulai dari sekarang. Ya, dia ngomong gitu ke Takemichi. Nah, untuk karakter Chifuyu ini kalau dilihat sekilas mungkin agak kurang ya. Tapi gua rasa enggak. Mungkin kita ini cuma butuh scene yang lebih banyak buat menampilkan kemiripan dia dengan Chifuyu. Menurut gua dari beberapa sudut pandang udah oke kok. Kalau ngelihat aktornya di luar Chifuyu, ya, ngelihat Mahiro Takasugi sendiri, dia lumayan mirip sama Chifuyu. Cuman badannya aja tinggi. Tapi menurut gua oke aja kok. Dan terakhir tuh ada scene Baji, Chifuyu dan Takemichi yang bertemu. Baji ngomong, kalian berdua nih masih aja bodoh ya. Dan di film kedua ini gua harap ceritanya juga beda sama kayak di manganya. Ya berharap ada cerita baru aja gitu, yang lebih menarik. Tapi mungkin scene yang terakhir tadi itu menggantikan scene pertemuan Takemichi, Chifuyu, Baji yang dilakuin di jembatan. Tapi kali ini mungkin deket rumah sakit atau sekolah. Dan gua malah suka sama jaket Valhalla yang sekarang. Kayak bukan jaket cosplay lah yang udah sering gua lihat. Jaketnya ini lebih kelam dan menurut gua keren banget. Pokoknya gua gak sabar banget nunggu actionnya Baji. Apalagi Hanma. Hanma tuh yang paling gua tunggu cuy. Karena di film pertama itu dia gak action sama sekali cuy. Padahal harusnya dia ketemu sama Mikey sih ya. Tapi gak apa-apa, itu udah keputusan dari filmnya. Untuk keseluruhan karakter yang di sini menurut gua mirip sih. Sedikit lebih baik. Dan walaupun gua udah baca manganya, tapi gua tetap penasaran sama kisah cerita di filmnya. Pasti ada perbedaan. Karena kalau sama semua, ya rada bosen. Tapi gua harap pihak film ngelakuin hal yang terbaik. Itu udah pasti sih ya. Pokoknya kita tunggu aja di teater nanti.